Dreams inspire us, motivate us. Dreams are attainable. Dreams become reality with continuous efforts and persistence. Hetero a dream of a visionary scientist. It all began 25 years ago under the leadership of Dr. BPS Reddy. Hetro has risen to become a globally renowned vertically integrated pharmaceutical company and a leading global supplier of active pharmaceutical ingredients spread across 126 plus countries. Hetro has more than 20,000 professionals working around the globe dedicated to our mission of making healthcare accessible to all. Hetro offers quality standard products through its world-class manufacturing facilities located in the key markets like Russia, USA, Mexico, Indonesia, China, and India. We are trusted for quality by global regulatory authorities. Hetro has large production capability to ensure on demand and in time product supply across the globe without compromising on the quality. Hetro offers more than 300 plus products in various therapeutic segments of diverse dosage form. Hetro is a leader in anti retroviral segment 30 plus ARVs combinations in portfolio catering to 4.3 million HIV patients around the world. After establishing global leadership in ARV, we are expanding our horizons in oncology segment. In oncology, we are making a profound difference in the lives of cancer patients. Every oncology product manufactured by us complies with all internationally accepted good practices and standards. To maintain quality standards, we develop formulations of our own API source driven by best in class technology and processes, abiding by all major stringent regulatory approvals. Our state of the art manufacturing facilities feature the most advanced testing equipment to guarantee the quality of our products. Equipment is tested and certified, and every manufacturing process is validated to ensure that only the highest grade materials are used in our products. Hetro has strong portfolios of oncology generic products for the treatment of multiple myeloma, lymphomas, leukemia, carcinomas of breast, lung, prostate, gastrointestinal tract and many more. We are progressively registering and establishing oncology products across the most stringent regulatory markets. We conduct bioequivalence and pharmaceutical equivalence studies on each product to hours. ensure patients receive quality standard products. Our passion for quality goes beyond business and statutory requirements. Putting patients first is our motto. We at Hetero. Are committed to provide health, happiness, and hope to patients who need it the most. At Hetro, we love what we do. We dream more, do more, and deliver more. That's why we are Hetro. Sudah pukul 2, Prof. Silakan, Prof. suara saya bisa didengar? Jelas Prof. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sejawat sekalian. Siang ini kita akan berbicara tentang situasi terakhir untuk kata laksanakan kepalu bukan sel kecil kita pada Desember kemarin telah melakukan update untuk guideline-nya dan kita harap uh, kita uh, agak fokus di sini tentang tata laksana pada uh, state lanjut dan yang lebih ba yang lebih bagus adalah di sini ada bicara tentang uh, generik dan bio obatnya sendiri yang sering kita jadi pertanyaan kenapa sih banyak merek-merek obat isinya sama tapi pabriknya menyatakan lebih baik dari yang lain. Dan, Tamu Dokter Jair Atrobari, selamat datang dokter. Sedangkan Sampai. soal ya, sedangkan tentang tata laksana untuk uh, step lanjut akan li, akan berbicara Dokter Sita. Sebelumnya ya, untuk resminya acara kita akan uh, undang PDPI yang saat ini akan diwakili oleh Dokter Diah. Dokter Diah silakan. Ya, terima kasih Prof Elisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, uh, untuk kali ini kita bisa berkumpul kembali uh, pada seri webinar yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Pusat. Uh, kali ini uh, saya mewakili dari Ketua Umum PDP Pusat, Dr. Agus uh, Dwi Susanto, dan uh, Alhamdulillah pada kesempatan ini juga telah hadir di sini para pakar onkologis ya pada acara uh, tentang uh, lang onkologi yaitu Prof Elisna, Dokter Sita dan juga ada uh, Dokter Jarir atau Bari ya uh, selamat datang Dokter Jarir uh, ya dan uh, terima kasih juga kepada PT Hetero uh, Onkologi yang pada kesempatan ini ikut mensupport acara serial webinar yang diselenggarakan oleh PDPI Pusat. Kita berharap dari pengurus pusat PDPI, rangkaian acara seperti webinar PDPI akan menambah kasanah keilmuan kita, terutama di bidang onkologi toraks, ya, dan khususnya tentang non-small cell lung cancer. Dan tentu di masa pandemi yang belum juga berakhir ini, pengetahuan dan keilmuan kita tentang Onkologi toraks juga harus mungkin tajam dan tidak uh, menjadi lupa ya karena kasusnya juga kadang menjadi uh, jarang kita temukan padahal sebetulnya uh, banyak yang uh, tidak tertangani. Demikian dari kami pengurus pusat. Uh, semoga ini acara ini akan membawa uh, kita uh, pada pilihan terapi yang lebih baik sebagai dokter pulmonologis dan uh, selamat menikmati. Webinar Onkologi Toraks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Prof. Elisna. Terima kasih, Prof. Elisna. Ya, terima kasih, Dokter Ria. Mantap ya. Uh, lanjut, kita uh, sediakan waktu untuk Pak Sandep Sur sebagai uh, join meeting kita hari ini dari hetero onkologi. Terima Pak terima Sandep, silakan. Ya, yeah. yeah, uh, yeah. So, this is again, you know. Uh, Thank you very much uh, for giving the opportunity again, Prof. Elisna. Uh, very nice to see you, Dr. Jari and Dr. Lesita, and uh, of course uh, our today's um, PDPI section, Dr. Triya. Uh, very nice to meet all of you here, and uh, thank you once again for giving uh, Hetro the another opportunity. Uh, we have done several programs last year, and this is our first program of the year, and uh, very good way to start. We are starting with uh, PDPI. And uh, I don't have to give much details because some of you already know Hetro. So Hetro has been uh, in oncology business for last many years, and uh, now with catalog done, uh, some of our products are already listed. When we launched one year back, our product was not listed. So now we have uh, lung, all the lung cancer products like Pemetrex said, cisplatin, Gemcitabine, and now the, uh, we are the also part uh, winner of the Jeffitin in the catalog segment so without wasting much time, i would like to say thanks and uh, we will be very happy to work with pdpi and to support more your activities as well as anything which will help to the patient society. me here with my team, uh, ise and dr. devi and also my sales team who are here. we, we give our commitment that you know we will be happy to work with pdpi and we will be willing to support your activities, initiatives and any other scientific event which is possible. Hetro is not a local company. I mean, it's a branded generic global company, have a 126 countries available. We have a US approved plant. So our products are all uh, globally available, recognized, and also tested. One more last point I would like to add, we are the one company which is also providing COVID medicine, that is Remdesivir, we are the first one to launch. We also provide Flufir, Flufir is Oseltamavir. So we are coming with uh, not only, you know, uh, Oncology products, we also have cardiology, we have also CNS, and in future, you will also see some of the respiratory products. We are also having, you know, the inhalers and all those stuff. So, we are building up slowly. We are here to stay, and we are here to work together with scientific committee and societies like PDPI. So, once again, thank you very much. Thank you, proper listener, Dr. Sita, Dr. Tree, and Dr. Jarit. I once again thank you. Extremely thank um, valuable time you are giving today for us, and we will be really, really happy to have many more occasions like this in coming months. Thank you. Okay, Terima kasih banyak, Dr. Sandir, uh, Dr. Mr. Sandit. Thank yeah, you, thank you, come back. Yeah. 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 Thank you, come back. <laughs> Ini siang ada kita cerita tentang kanker paru jenis kasih nama bukan sel kecil. Ya. Cerita ini adalah mengingatkan kita bahwa di tengah COVID ini jangan lupa penyakit lain juga jangan ditinggalkan. Kita merekomendasikan bahwa tata laksana kanker paru kasus baru prosedurnya harus tidak boleh ditelatkan kecuali dia sedang menderita COVID. Dan jika dia menderita COVID, maka sembuhkan COVID-nya. Kita yakin dengan tata laksana yang baik, COVID itu dalam dua minggu yang tadinya positif sudah sembuh, jadi negatif. Dan ya. pada saat itu, maka kanker parunya harus segera mendapat perhatian. jangan fokus di COVID saja. Termasuk kita merekomendasikan terapi pada kanker paru harus segera mungkin diberikan jika memenuhi syarat. Jika dia COVID, Selesaikan COVID-nya dan kemudian terapinya dan ya, pengalaman kita ternyata e, prosedur penatalaksanaan pada kanker paru di tengah COVID ini tidak terlalu bermasalah, ya, tidak terlalu bermasalah karena e, tidak se walaupun dikatakan bahwa kanker paru itu membuat e, menjadi resiko yang prognosis yang buruk untuk penderita COVID, tetapi alhamdulillah bukan menjadi faktor resiko untuk terjadinya COVID -19. yang penting diingat. Nah. Kali lagi saya ingatkan, kanker paru juga perlu dalam tata laksananya, jangan hanya uh, jangan hanya fokus pada COVID. Ya. Jawab sekalian dokter spesialis paru dimanapun berada ingat karena kanker paru itu berkaitan dengan waktu. Jadi, jangan jangan telat mendiagnosis, jangan telat menterapi. kalau diagnosis sudah pedas. Oke, okay. uh, waktu untuk yang pertama akan bicara adalah dokter Sita tentang uh, tet lanjut kanker paru karsinoma jenis bukan sel kecil. Dokter Sita, waktu cukup banyak, 30 menit, tapi biasanya kurang sama Dokter Sita. Seperti mm -hmm. saya juga biasanya kurang. Tolong tepat 30 menit. Silakan Dokter Sita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih uh, Prof. Elisna. Uh, atas kesempatannya pada hari ini, Mas juga untuk PPI dan juga uh, PT hetero Indonesia, Bapak Sandip, dan uh, selamat datang juga, Dokter Jarir, uh, pada siang ini mengenai masalah uh, update untuk treatment dan tata laksana kanker paru. Uh, Seperti yang dikatakan oleh Prof. Elisna tadi, bahwa pada saat diagnosis dan juga tata laksana tidak eh, tidak boleh tertinggal untuk kanker paru pada saat ini, jadi pasien-pasien eh, tetap harus ditata laksana sesuai eh, diagnosisnya tepat waktu. Dan juga, apabila COVID-nya positif, maka COVID-nya diperbaiki terlebih dahulu, diobati terlebih dahulu. Di sini ada hetero, tadi hetero sudah ada remdesivir, katanya jadi obatnya macam-macam. Ya, makin banyak yang uh, masuk ke Indonesia, dan yang penting adalah safety untuk pasien. Yang kedua adalah terjangkau uh, untuk uh, lung cancer diagnosis dan treatment epidemiologi. Data ini sudah ada, uh, jadi untuk laki-laki tetap nomor satu, untuk kanker paru perempuan nomor tiga sekarang, dan ini di Amerika nomor. Uh, Kanker paru angka kejadiannya nomor dua untuk laki-laki dan nomor dua e, peremp, e, pada perempuan. Dan kalau kita lihat di sini, untuk angka kematian tetap pada tahun 2019 tetap menjadi nomor satu di antara keseluruhan kanker untuk laki-laki dan juga perempuan. Pada kanker paru ini di atas kanker prostat, kolorektal, dan juga pankreas. Demikian juga pada perempuan tetap menjadi penyebab kematian tertinggi setelah kanker payudara. Dan kalau kita lihat definisi selalu yang didengung-dengungkan oleh uh, kuliah Prof. Elisna, kanker paru primer, kanker yang berasal dari epitel bronkus. Hal ini penting sebagai dokter spesialis paru dalam diagnosis kanker paru. Kita harus bisa menetapkan apakah ini metastasis tumor di paru, metastasis kanker di paru, atau primer paru. Sehingga peran uh, pulmonologis di sini sangat penting untuk menentukan apakah ini primer ataupun uh, metastasis. Ini adalah guideline, guideline yang terakhir adalah PDPI tahun 2020 dan IASO. Kemudian faktor risiko seperti kita ketahui merokok pada dewasa muda 67,4 persen. Bagaimana dengan diagnosis? Kalau kita lihat ini dari sel yang normal, sel yang tertata rapi dengan polarisasi ke atas, semua dengan tight junction yang baik, kemudian karena ada jejas akan terjadi hiperplasia, displasia kemudian akan menjadi karsinoma in situ dengan mencetuskan sifat-sifat mesenkimalnya dan menjadi invasif karsinoma. suatu sel epitel yang normal seperti ini bisa menjadi epitel bisa menjadi suatu kanker karena memiliki properties yaitu contohnya dia memiliki proliferative signaling, memiliki apa namanya, uh, pas dari penginderaan imunitas kita kemudian dia ada uh, memiliki angiogenesis sendiri sehingga uh, dalam hal ini ini akan menjadi target-target terapi di masa yang akan datang seperti kita ketahui uh, histologi pada kanker paru dibagi dua small cell lung cancer atau kanker paru jenis karsinoma sel kecil dan kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil atau KPKBSK yang pada saat ini kita bicarakan pada KPK-BSK dibagi dua, yaitu jenis squamous dan jenis non-squamous. Untuk non-squamous adalah adenokarsinoma, larcel karsinoma, dan NOS. Adenokarsinoma adalah yang paling banyak di Indonesia, baik di rumah sakit persahabatan maupun di institusi lain. Dan kalau kita lihat di sini bagaimana diagnosis, proses di, prosedur diagnosis, tentu saja tetap putum sitologi. Uh, dari uh, biopsi kelenjar getah bening, kemudian bronkoskopi yang paling penting untuk menentukan primer atau tidak, baik melalui uh, biopsi bronkos, brushing maupun washing, kemudian lang biopsi dengan transthoracic needle aspiration maupun core biopsi, ataupun diagnosis lainnya yang lebih invasif, torakotomi dan mediastinoskopi. Sedangkan staging yang kita lihat, staging berdasarkan IASLC versi 8 dan ini kalau kita lihat bagaimana treatment yang ada di Indonesia ini adalah perjalanan penyakit dari pasien, perjalanan pasien dari sejak timbul gejala sampai uh, kepada treatment. Harap kita ingat di situasi Covid ini tentunya jalur ini pastinya untuk pasien lebih panjang lagi karena pasien akan mengalami screening sebelum dia terdiagnosis. Itu yang agak menyulitkan untuk pasien dan juga klinisi sehingga waktu diagnosis yang harusnya bisa lebih cepat mungkin secara tidak seng, tidak uh, sengaja akan bisa lebih uh, lambat karena proses-proses ini yang harus dilalui baik misalnya waktu itu di ada apa namanya PSBB sehingga pasien tidak dapat keluar kota seperti itu dari mulai sejak timbul gejala kemudian pasien datang ke rumah sakit dan uh, kita lihat ada CT scan, X-ray dan lainnya kemudian datang ke dokter paru kemudian dilakukan biopsi sampai diagnosis histopatologi atau sitologi sampai terjadi apa ditegakkan ya clinical diagnosis sekaligus staging sampai ke ada treatment di rumah sakit persahabatan sendiri hal ini bervariasi dari penelitian kita bisa dari mulai satu hari karena pasien yes. pada saat itu datang dan langsung di biopsi dengan gejala langsung biopsi dan saat itu jam 2 sudah keluar hasil dari dokter patologi anatomik dan juga uh, apa namanya untuk memulai treatment sampai dengan tiga bulan dan kalau kita lihat ini adalah uh, universal health coverage atau proses asuransi di Indonesia kita amat berjubur dari sejak dulu kita sudah ada asuransi dari mulai gakin ya uh, awalnya untuk uh, askes askeskin kemudian uh, tahun 2014 oleh Presiden SBY dicanangkan Universal Health Coverage atau BPJS yang pada saat ini menjadi single payer yang terbesar di dunia. Dan ini adalah katastropik bisnis yang terbesar, yang pertama adalah iskemik heart disease, yang kedua adalah pembiayaan kanker, termasuk diagnostik dan tata laksananya. Ini guideline yang tadi telah disampaikan, bagaimana general approach, pertama bedah bedah ini pada stage 1, 2, dan 3 yang tertentu, stage 3 yang, 3, yang bisa dibedah, baik wedge resection, lopinomonektor, pun kalau bisa diikuti atau didahului dengan kemoterapi ataupun imunoterapi. Yang kedua adalah kemoterapi atau sistemik terapi, sistemik terapi masuk ke pembuluh darah, ke tubuh, At first eventnya uh, mual muntah bone marrow depression alopecia namun dengan obat-obat yang paling baru kita dapatkan uh, perbaikan dari gejala ini dan ini yang paling penting. Kalau tahun 2002 dari penelitian Dr. Schiller kita lihat data yang berwarna abu-abu ini adalah overall survival dari empat macam kombinasi kemoterapi apapun yang diberikan, karboplatin etoposide, karboplatin paklitaxel, kemudian karboplatin um, docetaxel, karboplatin gemcitabine, memberikan overall survival yang sama. Garisnya persis sama berhimpit. Ini kalau kita lihat, overall survival kurang dari 9 bulan untuk seluruh pasien advance NSCLC tahun 2002. Dan kalau kita lihat makin ke sini, makin banyak perkembangan tentu saja dengan target terapi membuat overall survival dari pasien yang semakin tinggi. Nanti kalau kita lihat bahkan dengan apa namanya obat-obat baru target terapi maupun imunoterapi memberikan perpanjangan overall survival. Kalau kita lihat di sini tahun 2017, tahun 2006, muncul bevacizumab meningkatkan sedikit di atas satu tahun jadi 18 13 bulan untuk overall survival jadi garisnya bergeser ke kanan tetapi kemudian ada e, uh, pemetrexat dengan bevasi juga meningkatkan overall survival kemudian ada kombinasi kemo dengan imunoterapi ini kalau kita lihat dengan overall survival untuk imunoterapi saja 23 persen uh, overall survival untuk lima tahun, five year survival rate. Dan ini adalah kemoterapi agent yang ada karboplatin atau cisplatin yaitu berbasis platinum base ditambah salah satu dari obat ini bisa ditambah juga dengan imunoterapi atau dengan bevacizumab untuk cisplatin dan pometrexat sendiri pometrexat waktu itu masih ada originatornya, sekarang sudah ada beberapa untuk apa namanya biosimilar dan ini nanti kita akan dengarkan bagaimana apakah originator dengan biosimilar itu sama atau tidak dan lain-lainnya mungkin nanti di presentasi yang mendatang yang jelas dengan efikasi yang sama efikasi dan safety yang harusnya sama, harus sama dan dengan biaya yang ekonomis untuk pasien-pasien karena kita tahu pasien kanker paru tata laksana sebagai pasien chronic disease sehingga meni, me, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ini adalah guideline dari NCCN mengenai kombinasi apa saja yang bisa dipakai sebagai first line treatment untuk non-squamous. Salah satu yang non-squamous yaitu kombinasi kemoterapi cisplatin atau paclitaxel dengan pemetrexed plus Imunoterapi pembrolizumab dan juga kombinasi misalnya karboplatin, platin pemetrexate dengan bevacizumab ini hanya untuk yang uh, non squamous dan ini diberikan pada pasien dengan PS 0 sampai 1. Dan kalau kita lihat ini untuk yang squamous, squamous tidak diberikan pemetrexate namun uh, di luar pemetrexate dan di luar bevacizumab. Jadi bisa doublet kemoterapi atau doublet kemoterapi plus imunoterapi karena ini sudah di approve oleh BPOM di dalam indikasi di Indonesia. Dan ini adalah efek samping kemoterapi. Ini beberapa studi, studi pemetrexed, karboplatin, karboplatin, uh, pemetrexed plus bevacizumab dilanjutkan dengan uh, maintenance. Kalau kita lihat overall survival 15 bulan seperti tadi, untuk yang tanpa uh, yang uh, dengan bebas sumap maintenance tetapi untuk yang uh, dengan maintenance bevasive sumap set ini kalau kita lihat masih panjang untuk uh, overall survival dan ini adalah studi lama ya. tetapi obat-obat ini masih bisa kita pakai ya masih sering kita pakai tahun 2013 ya. dan memberikan hasil yang baik ya kalau kita lihat ini untuk uh, uh, karboplatin pemetrexed dengan bevacizumab dilanjutkan dengan eh, apa namanya dengan eh, maintenance ini adalah eh, PFS dari studi tersebut dan kalau kita lihat ini adalah kombinasi versus eh, single dan kalau kita lihat yang ketiga adalah target terapi kita melihat bahwa pada saat ini kalau pasien sudah terdiagnosis NSCLC maka dibagi dua squamous dan non squamous dan sebagai dokter kita wajib memisahkan EGFR mutasi karena obatnya di cover oleh BPJS untuk pasien-pasien non-squamous terutama yang adenokarsinoma. Dan kalau sensitizing mutation-nya positif, ini kalau kita lihat di sini, squamous dan non-squamous, non-squamous, adeno, larsen, OS, harus dilakukan pemeriksaan mutasi, yaitu mutasi EGFR. Uh, dan yang lainnya, yang lainnya adalah tergantung dari kemampuan pasien dan juga kemampuan dari institusi yang ada. Ya, seperti kita ketahui, di saat ini memang cukup sulit untuk pengiriman bahan, pencapaian bahan, untuk pemeriksaan anak-anak, dan lain-lain. Tetapi yang wajib adalah EGR mutation, karena EGR mutation ini uh, treatmentnya pada saat ini terlisting dalam asuransi uh, nasional. Dan kalau bila EGFR mutation... Maka pilihannya ada first generation EGFR TKI yaitu gefitinib ataupun erlotinib, second generation afatinib dan third generation osimertinib. Ini kalau kita lihat dari EGFR dari guideline PDPI Yasto maka bila ter EGFR mutation positif pada saat ini mm -hmm. untuk first line treatment yaitu gefitinib atau erlotinib sebagai first uh, first generation TKI yang ini adalah afatinib second generation dan ini osimertinib bisa dipakai sebagai first generation eh, first line uh, sudah di approve oleh BPOM namun kita harus menyadari setelah uh, terjadi resistensi terhadap osimertinib maka apalagi yang kita berikan pada saat ini masih uh, banyak data yang kita perlukan untuk uh, post uh, apa post progression after uh, osimertinib dan ini adalah target terapi gefitinib erlotinib pada saat ini sudah ada biosimilernya dari dari hetero erlotinib sudah terlebih dahulu masuk dan gefitinib sekarang masuk dalam uh, listing uh, uh, hetero saya tidak tahu apakah sudah di BPJS atau tidak mungkin ada nanti di dalam tanya jawab tetapi uh, saya rasa dengan uh, efikasi yang serupa dan uh, lebih ekonomis ya dan ini adalah data mutasi EGFR dari sampel sitologi di Indonesia. Data ini penting karena mencerminkan bahwa sitological sample kita tidak bisa dianggap suatu hal yang remeh karena sitological samples dari pasien Indonesia kalau kita lihat ini ada datanya ya bisa untuk pemeriksaan mutation. EG, EGFR mutasi, sehingga data ini sangat penting dalam praktik sehari-hari. Ini data yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia, dan kalau kita lihat yang terbesar dari mutation adalah common mutation, yaitu 57 persen, uncommon mutation 29 persen, dan mix 14 persen. Untuk common mutation yang paling sering adalah exon 19 deletion, dan uh, untuk common mutation lagi yang paling sering adalah exon 21R858R. Sudah jelas kalau kita mendapatkan pasien dengan EGFR mutation positif, maka bukan kemoterapi, namun diberikan uh, target terapi EGFR TKI, baik gefitinib, erlotinib maupun afatinib. Kalau kita lihat di sini datanya berimbang dengan PFS ya. Ini sudah jelas, jadi data uh, evidence yang sudah jelas tidak terbantahkan bahwa kalau pasien dengan mutasi EGFR positif kalau diberikan gefitinib uh, PFS ya 9,5 bulan, 8 bulan untuk uh, NEJ uh, West Japan ini 9,2 bulan dan untuk erlotinib 13,1 bulan optimal ini tadinya di Asia Eurtac. Uh, Studi di Eropa 9,7 bulan, dan TORCH ini kalau kita lihat 9,7 bulan. Untuk Avatini, Tlaxlang 3, ini uh, kita lihat 13,6 bulan, dan populasi Asia 11 bulan. Dan kita lihat di sini, kita sudah lama dengan obat-obat ini, mungkin sekitar sudah dari tahun 2009 ya Prof. Elisna. Kalau kita lihat dengan uh, kita sudah berpengalaman dengan uh, obat ini, dan juga uh, pastinya Dokter Paru sudah sangat berpala, berpengalaman dengan uh, treatment obat-obat uh, EGFR TKI ini dan bisa memanage efek samping yang ada. Kita juga tahu mana yang efek sampingnya paling ringan untuk pasien bisa ditolerir, mana yang memberikan efek sampingnya lebih berat, misalnya diare, res, ataupun um, dengan uh, apa namanya pneumonia. Dan ini untuk kalau target terapi apabila ada sumber daya, maka dilakukan pemeriksaan ALK melalui imunohistokimia dan kita lihat beberapa guideline, termasuk guideline dari PDPI IASTO untuk ALK positif, bila ALK positif maka first line treatment pilihannya adalah grisotinib, alektinib atau seritinib dan second line treatment alektinib atau brigatinib. Dan brigatinib ini sudah ada dan ini beberapa studi untuk ALK demikian juga dengan EGFR TKI untuk ALK pun sudah terbukti apabila ALK positif maka bukan kemoterapi namun ALK terapi kalau kita ALK uh, target uh, terapi kalau kita lihat sudah jelas di sini perpanjangan progression free survival dan juga overall survival ini adalah guideline PDPIAS tuh mengenai ROS1 positif dan juga uh, untuk uh, NSCLC yang approve combination pada yang driver oncogene negatif untuk l 1 lebih dari 50 persen dan 1 sampai 4,9 persen ini sudah dimasukkan di dalam guideline PDPI untuk imunoterapi seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2018 Nobel Prize untuk imunoterapi Allison untuk CTLA4 inhibition. Dan profesor Honjo untuk PD1 uh, inhibition uh, imunoterapi. Dan kalau kita lihat di sini, mengapa uh, imunoterapi menjadi target pada pasien kanker paru? Kalau kita lihat pasien kanker paru memiliki uh, tumor mutation burden yang paling tinggi, yaitu yang pertama, yang paling tinggi adalah melanoma, yang kedua adalah NSCLC, yang ketiga adalah small cell lung cancer. Jadi, kita terus membuka mata terhadap perkembangan-perkembangan clinical trial yang baru mengenai imunoterapi dan yang lainnya dan bagaimana dengan uh, kanker paru sendiri terjadinya proses karsinogenesis karena uh, lepas atau luput dari imun surveillance uh, tubuh kita dan imunoterapi yang pada ada pada saat ini ada pembrolizumab atezolizumab uh, durvalumab dan ini kalau kita lihat studi-studi dari imunoterapi single untuk uh, yang di kita lihat datanya peningkatan PFS dan juga overall survival untuk pasien. Kalau kemoterapi tadi kita lihat garisnya hanya ke kanan, untuk imunoterapi garisnya cenderung ke sebelah kanan. Cenderung ke sebelah atas, ke atas jadi untuk overall survival. Dan bagaimana kombinasi antara kemo dengan imuno. Pada awalnya dikatakan bahwa kombinasi kemo dengan imuno tidak bermanfaat karena kemo akan menghancurkan sel-sel imunitas. Jadi sel-sel imunitas yang mati, leukopeni, kemudian imunoterapi apakah ada bermanfaat. Tetapi ternyata pada saat pasien di kemo terjadi antigen shedding dan presentation, yang mati, kemudian terjadi antigenic shedding, antigen dari kanker tersebut keluar dan di-capture oleh sel dendritik, sehingga dipresentasikan ke CLT, sehingga menimbulkan mencetuskan respons imunoterapi dan ini kalau kita lihat ternyata di dalam data yang ada kalau kita lihat pada kombinasi kemo dengan imuno yaitu kino 189 pembrolizumab plus karboplatin dengan pemetrexed atau cisplatin kemudian dilanjutkan dengan pembrolizumab dan pemetrexed kita lihat memberikan hasil perpanjangan overall survival ini yang kontrol placebo plus chemo kenapa overall survivalnya naik juga karena ini dilakukan apa namanya? crossover. Jadi pasien-pasien ini yang sudah yang sudah progresif di crossover dan mendapatkan imunoterapi. Jadi tetap mendapatkan imunoterapi untuk pasien kontrol tersebut dan overall survival kalau kita lihat 22 bulan dibandingkan dengan 10 bulan dan garis ini terpisah sejak awal. Dan kalau kita lihat di sini ini PDL1 berapapun ekspresinya kita lihat terje, ada perbedaan bermakna antara overall survival dan progression free survival. Demikian juga kalau kita lihat pada pasien-pasien dengan liver metastasis. Ya, ini kita lihat ada perpanjangan overall survival dan live uh, pada liver metastasis, overall survival dan progression free survival juga pada pasien dengan brain metastasis. Tentu saja kalau ada brain metastasis maka tata laksana brain metastasis harus didahulukan yaitu rad, uh, whole brain irradiation dan juga ini uh, progression free survival dan overall survival untuk kombinasi kemo dengan imunoterapi uh, cukup uh, kita lihat cukup Uh, berbeda bermakna, dan kalau kita lihat ini yang tadi adalah pada pasien non-squamous, bagaimana dengan pasien yang squamous, pada pasien squamous juga sama, hasilnya karboplatin atau cisplatin dengan paklitaxel plus imunoterapi, dan kita lihat hasilnya perpanjangan overall survival. Dan ini adalah guideline dari NCCN, dan kalau kita lihat di sini, bagaimana dengan uh, uh, Landscape untuk uh, NSCLC treatment, kalau kita lihat tadi empat macam obat overall survivalnya sama dan kalau kita lihat di sini, uh, sedangkan kalau dikombinasi dengan uh, bevacizumab plus uh, uh, apa namanya, platinum tablet menghasilkan uh, progression free survival yang Uh, lebih tinggi dibandingkan terapis sebelumnya pada tahun 2002, 2006 ada perbaikan karena ada uh, be bevacizumab. Kemudian dengan ada kemoterapi uh, plus imunoterapi memberikan juga harapan baru. Dan ini long survival kalau kita lihat EGFR mutation positif, overall survival 46,7 bulan, ALK positif yaitu 34 bulan ya untuk OS-nya malah 43,7 bulan dengan kalau yang negatif dengan kemo plus imuno kita lihat five year survival 23 persen ya. Jadi kalau kita lihat terus bahwa lung cancer ini menjadi suatu kronik disease, bagaimana kita tata laksana pasien-pasien lung cancer, advanced stage lung cancer menjadi suatu advanced disease, itu merupakan suatu seni dan juga ilmu yang terus kita harus lihat setiap kali dari guideline, baik guideline PDPI maupun guideline guideline internasional, tentu saja disesuaikan dengan indikasi yang tertentu di Indonesia. Dan dengan adanya obat-obat biosimilar yang ada di Indonesia untuk EGFR TKI dan juga untuk kemoterapi pembetrekset yang pada saat ini ada biosimilar itu sangat membantu baik klinisi maupun asien untuk menentukan terapi. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sisa waktu nanti banyak untuk diskusi ya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan uh, informasi tentang yang selama ini jadi pertanyaan kita. Kalau kita selama ini milih obat, pokoknya ada di BPJS apa aja terserah deh, gitu ya. Tapi sebenarnya itu uh, untuk mengurangi kita benar atau tidaknya kita akan mendengar tentang apa perbedaan antara ori, antara mitu, antara lain-lain obat itu sebenarnya seperti apa. Sehingga kita tidak terlibat dalam dusta dalam pemberian obat. Sekedar ngasih obat, ternyata ada sesuatu yang berbeda. Ya, untuk menghindari itu, mari kita dengarkan Dokter Jarir Atobari bantu kami agar kami tidak terlibat dalam dusta berkepanjangan. Kan yeah. Oke, okay. uh, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Elisna, atas uh, uh, kata bijaknya uh, supaya kita tidak. Uh, apa namanya jelas ya terang benderang jangan ada dusta tadi ya ya uh, kami juga uh, sebetulnya saya juga banyak sekali uh, mengambil policy uh, di baik itu di kementerian kesehatan maupun di uh, badan pom terkait dengan obat ya sehingga memang uh, sudah lama uh, juga menjadi concern saya mengenai generik dan biosimilar ini karena tentunya teman-teman klinisi sering bertanya. Sebetulnya gimana sih generik itu? Apakah sama atau tidak sih? Kemudian kita tahu juga ada biosimilar sekarang. Apa itu lagi biosimilar? Bedanya dengan generik itu apa? Dan mengapa mulai banyak generik dan biosimilar tersebut ya? Kenapa kita tidak stick aja dengan satu obat yang biasa kita pakai? Dan uh, juga banyak sekali teman-teman uh, klinisi kemudian mengatakan, "Sejak kami berubah menjadi generik, kenapa kok pasiennya jadi nggak sembuh-sembuh?" Jadi, hal-hal uh, itu sebetulnya uh, sangat menarik ya, ketika kita melihat bagaimana proses perkembangan obat itu sendiri dan bagaimana diciptakannya obat generik atau biosimilar itu. Nah, <tuh> uh, 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 memang cancer. Uh, treatment ini salah satu good news saya kira bahwa tadi dikatakan bahwa lung cancer itu merupakan salah satu pembunuh uh, cancer tertinggi di dunia termasuk di Indonesia, maka memang ada good newsnya kalau kita lihat jumlah obat yang sedang dikembangkan untuk lung cancer ini makin merupakan yang tertinggi sekarang. Jadi memang uh, semua ahli di dunia itu melihat memang cancer ini menjadi salah satu primadona karena angka kematiannya sangat tinggi dan semua sedang dalam bergerak baik itu peneliti, industri, ya maupun klinisi, semua bergerak untuk kemudian memberikan masukan terkait pengembangan obat-obat baru. Kita lihat juga ya, sampai di akhir tahun 2019 kemarin, misalnya bahwa jenis terapi itu banyak sekali pengembangannya. Jadi tentunya ke depan kita perlu terus mengupdate. Hal-hal terkait dengan terapi ini karena banyak sekali yang terapi terbaru, apalagi tadi Dokter Sita mengatakan ini ada proses resistensi yang terjadi ya dan seterusnya sehingga memang ada terapi-terapi baru ke depan yang tentunya kita semua akan masih menunggu, tetapi kita tidak hanya menunggu ya kami mengajak juga teman-teman PDPI untuk bisa bersama-sama melakukan riset ya e, karena Indonesia itu angka kejadian kanker parunya sangat tinggi sehingga saya yakin akan menjadi tempat-tempat untuk uji klinik nantinya e, untuk obat ini. Jadi e, saya sendiri banyak sekali dihubungi ya oleh e, para e, pengembang obat dari luar untuk bagaimana supaya penelitian itu bisa dilakukan di Indonesia. Jadi nanti mungkin jangan Kaget kalau tiba-tiba saya menghubungi Prof Elisna, Prof kita ada riset oh. uji klinik, mohon dibantu, gitu ya, Prof. <laughs> yeah. Yeah. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan oleh Dokter Sita bahwa ini targeti terapi itu mulai banyak sekali bermunculan dan memang uh, tidak hanya uh, apa namanya. 5 tahun terakhir, tetapi sebetulnya sudah sejak lama, sejak 10-15 tahun terakhir ini mulai menjadi perhatian dan menghabiskan begitu banyak biaya untuk kemudian memberikan terapi tersebut. Kenapa? Karena memang cukup mahal. Kalau kita lihat di US sendiri, targeted terapi itu merupakan salah satu obat untuk eh, apa, tentunya di bidang onkologi yang menghabiskan juga cukup besar dananya. Sama persis di Indonesia juga seperti itu. Nah akibat nya kita sendiri ya negara maju sendiri uh, mulai mengatakan ini kita harus mencoba menemukan cara bagaimana supaya terapi di bidang onkologi ini tidak memakan biaya. Bayangkan di Amerika sendiri di US, di Eropa, negara-negara dengan mungkin angka uh, apa kesejahteraan penduduknya yang tinggi tetap saja merasa bahwa uh, pendanaan biaya yang dikeluarkan untuk uh, terapi onkologi ini sangat Sangat besar, nah, apalagi di Indonesia ya, tentunya. Nah, namun demikian, kita tidak bisa, boleh kemudian menutup, ya, menutup mata bahwa sebetulnya banyak sekali obat-obat di luar sana yang sebetulnya mempunyai clinically benefit. Tadi, dokter Sita sudah menjelaskan sangat detail, tapi saya ingin merangkum saja, sebetulnya, clinical benefit apa yang diharapkan banyak di dalam obat-obat uh, onkologi itu, tentunya ini. Ya seperti tadi Dokter Sita mengatakan overall survival, progression free survival, bagaimana response ratenya, bagaimana uh, relatif risk reduction ya, menurunkan risiko kematian. Jadi kalau kita lihat inilah benefit yang uh, uh, tadi disebutkan oleh Dokter Sita bahwa obat-obat onkologi itu mempunyai uh, banyak sekali benefit di bidang klinis. Nah. <tuh> namun eh, apakah kemudian eh, tadi juga sudah dikatakan juga ya saya juga hanya menyimpulkan di sini bahwa eh, ternyata tadi hasil-hasil eh, yang kita lihat dari hasil clinical benefit yang tadi kita sebutkan adanya overall survival dan sebagainya apakah itu kemudian sudah menja sudah memenuhi standar di dalam pengobatan apakah memang eh, target eh, survival satu tahun itu itu yang kita harapkan dari suatu obat ya jadi saya catat tadi misalnya di Asia gitu mencapai 40-an uh, persen ya misalnya satu tahun survivalnya nya uh, pertanyaannya kita mau sampai berapa gitu? ya Nah kemudian ini uh, di, di, sudah dikeluarkan sebetulnya ada beberapa yang menjadi target di, uh, di tahun 2020 2021 dan mungkin sampai 2025 bahwa, Beberapa cancer tipe seperti ini sekarang berapa sih? Median overall survivalnya, kemudian berapa target yang akan dicapai ke depannya? Jadi, uh, tentunya uh, kalau kita melihat dari hasil-hasil tadi, dari hasil-hasil uji klinik yang ada ditampilkan dari obat-obat targeted therapy, itu misalnya itu masih belum memenuhi target internasional atau standar yang diinginkan oleh WHO. Ya, jadi kita masih panjang perjalanannya untuk kemudian bisa membuat survival itu menjadi memang uh, lebih baik. Nah, sekarang tadi kita sudah berbicara mengenai benefit ya dalam hal itu clinical benefit. Namun uh, sekarang kita tidak hanya melihat clinical benefit, tetapi yang dilihat juga adalah value nilai nilai dari uh, clinically benefit tersebut. Ya kita tidak hanya mungkin melihat apa berapa besar misalnya survivalnya, tetapi bagaimana nilai survival itu. Apakah pasien yang betul kita tingkatkan harapan hidup itu mempunyai mungkin kualitas hidup yang jauh lebih baik. Dan tetapi kualitas hidup itu kemudian dinilai juga worth it nggak kita menghabiskan begitu banyak biaya tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup yang sedemikian. Ya, karena apa? Karena tadi kita mempunyai uh, constraint terhadap suatu uh, pembiayaan. Kalau kita menghabiskan biaya kita semua di dalam proses untuk uh, apa namanya uh, onkologi misalnya dengan hanya meningkatkan survival demikian uh, dengan kualitas hidup yang sekian misalnya, maka pemikirannya adalah uh, apakah itu mempunyai nilai? Nah, ini yang kemudian banyak didiskusikan. Jadi kita saya tunjukkan bahwa kemudian banyak sekali onkologi association di seluruh dunia itu kemudian mengubah, mengubah mengenai value framework yang diinginkan dari suatu onkologi produk itu seperti apa. Jadi tadi sebetulnya clinical itu merupakan salah satu indikator. Tetapi yang menjadi indikator yang lain adalah quality of life dan juga mengenai biaya yang di keluarkan apakah itu tadi worth it terhadap value yang di uh, dikeluarkan jadi tadi ini seimbang gitu ya kalau memang cost-nya kita tinggi tinggi tetapi uh, value yang diharapkan itu tentunya juga harus lebih tinggi nah ini kemudian dari American Society of Clinical Oncology sendiri uh, mengatakan bahwa akhirnya mereka membuat suatu uh, uh, apa namanya standarisasi atau suatu uh, agreement bahwa ASCO value framework yang mereka setujui ada tiga sebetulnya. Yang pertama tentunya tadi clinical benefit, yang kedua adalah tadi sudah juga disebutkan oleh Dr. Sita yaitu adverse event, adverse drug reaction yang perlu kita lihat juga artinya jangan sampai risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan benefit tersebut. Dan yang ketiga adalah cost, biaya. Nah, inilah mengapa e, nanti muncul mengapa ketiga ini kemudian menjadi value framework di bidang onkologi pada saat ini sehingga arah pengembangan obat itu dipercepat untuk e, mendapatkan generik atau biosimilarnya. ESMO European Society of Medical Oncology juga sama menunjukkan bahwa untuk magnitude clinical benefit adalah bagaimana prognosis terhadap kondisi tersebut overall survival, progression free survival, quality of life kemudian sudah dimasukkan oleh European menjadi salah satu yang dikemukakan sebagai clinically benefit, toxicity masuk dan satu lagi cost. Di inilah kemudian kita lihat di negara Amerika dan negara-negara Eropa sudah memasukkan quality of life dan biaya ini. Nah, kemudian muncul memang di akhir di era CKN ini kita mengetahui muncullah yang disebut sebagai cost effectiveness. Jadi kita melihat suatu produk itu tentunya harus berkualitas, tetapi tidak hanya kualitas, tapi dia juga harus safety, efficacy, tetapi tidak hanya tiga itu lagi, tetapi kita juga harus melihat apakah dia cost effectiveness. Nah ini saya ingin menunjukkan secara sederhana bagaimana sebetulnya pengambilan keputusan Uh, mengenai uh, value itu di bidang onkologi, jadi uh, sebetulnya uh, clinical benefit tadi ada yang betul-betul extremely bad, effective. Kita lihat ada yang moderate efekasinya ada yang minimal efekasinya. Ya, tentunya yang kita inginkan di sini adalah paling tidak dia mempunyai moderate efficacy, ya, atau kalau bisa mendapatkan yang extremely effective, kemudian di dalam cost effective sendiri. Kemudian banyak sekali produk onkologi itu yang sebetulnya sangat uh, banyak yang tidak cost effective. Kenapa? Karena hubungannya tadi dengan biaya yang di uh, apa dikeluarkan itu tidak sebanding sebetulnya dengan clinical benefit yang didapatkan. Nah, ketika kemudian dia mempunyai poor cost effective, maka kita perlu menariknya untuk kemudian diubah, bagaimana mengubahnya untuk menjadi suatu moderate. Bagaimana supaya dia menjadi highly cost effective. Sebetulnya yang paling besar untuk uh, masalah ini adalah pricing, pricing dari obatnya itu sendiri. Ya, mengapa ini uh, kalau kita lihat di era JKN ini banyak sekali pemerintah melakukan uh, yang kita sebut sebagai negosiasi pricing. Apakah pricing itu diturunkan untuk Indonesia sehingga lebih cost efektif nantinya, atau kemudian ada semacam skema pembagian, khas pembagian uh, finance, misalnya bahwa dari 6 siklus misalnya, dua siklus dibiayai oleh industri, empat siklus dibiayai oleh pemerintah. Jadi hal-hal seperti itu untuk apa? Untuk menarik supaya kebutuhannya ada, obatnya bagus, tetapi kalau dihitung dia highly cost, sehingga bagaimana itu bisa ditarik untuk bisa menjadi moderate atau menjadi highly cost effective. Nah, kemudian di tahun 2011, ya, bahwa Richard Sullivan ya dia seorang lans, uh, apa direktur dari Lancet Oncology itu juga mengatakan bahwa bahkan di negara-negara dengan high income countries maka mereka juga sudah mulai berpikir bagaimana supaya cancer treatment atau proses cancer itu service itu bisa affordable sekarang. Nah, salah satunya apa? Salah satunya yang mereka uh, lakukan di negara maju adalah mencari suatu alternatif yang lebih mudah, yang murah. Jadi cheaper uh, alternatif, namun dia mempunyai efektif yang equal. Jadi ini salah satu cara tadi ya untuk melakukan hal tersebut. Nah, makanya ini uh, yang uh, kita akan diskusikan bahwa untuk merespon cost constraint di medical treatment, maka kemudian ada yang uh, dilakukan adalah menggunakan generic substitution di mana generic drugs itu adalah suatu obat yang mempunyai uh, chemically identik ya dengan produk originatornya ya makanya disebut sebagai obat kopi tadi dr Prof Ellis mengatakan obat kopi jadi dia uh, identik dengan originatornya ya all the drugsnya yang sudah meng, uh, 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 kehilangan paten patennya nanti kita lihat apa itu paten jadi suatu obat itu tentunya uh, ketika dia di dikembangkan oleh suatu industri maka dia akan mempunyai masa paten. Nah, ketika masa paten itu habis maka sebetulnya uh, industri lain itu diperbolehkan untuk mengembangkan itu. Nah, ketika itu disebut generik, ini merupakan suatu kopi Se yang secara chemical dia uh, identik. Ya, kemudian uh, ada lagi yang berikutnya yaitu substitusi yang kita sebut juga biosimilar. Apa itu biosimilar, ini sebetulnya obat dia bukan identik tetapi mempunyai chemically yang similar. Nah ini ya jadi kalau identik itu generik. Tetapi kalau chemically similar itu nanti kita lihat lagi apa yang disebut chemically similar itu disebut biosimilar yang dia sebetulnya juga copy chemicalnya nya dari originatornya di mana originatornya itu juga sudah kehilangan masa patennya, sudah habis masa patennya. Sehingga inilah mengapa biosimilar dan generic generik ya nantinya bisa lebih murah nah kenapa bisa kok lebih murah nanti kita akan lihat inilah karakteristik ya dari obat-obat kopi tadi jadi kalau dia kemudian berupa suatu small, molekul yang small maka approach-nya akan berupa generik ketika dia berupa generik apa yang akan dibuktikan di dalam proses itu adalah yang kita sebut sebagai pharmaceutical equivalence dan yang kita sebut sebagai bioequivalence Kemudian dengan melihat adanya pharmaceutical equivalent dan bioequivalence, maka kita mempunyai apa namanya asumsi dia mempunyai terapeutik equivalent dan ini juga bisa interchangeable, artinya di dalam prosesnya kita bisa menggunakan switch dan interchangeable antara generik dengan originator. Kemudian kalau produknya itu suatu large molecule, inilah yang kita sebut nanti berupa suatu apa biologi. Nah, biologi itu ada yang menggunakan uh, similar approach, ada yang menggunakan biosimilar approach. Ya. Nah, similar approach ini uh, dia merupakan uh, suatu kompleks non biologis. Nah, ini yang uh, sebetulnya enggak begitu banyak ya, tapi ada beberapa dan ini sudah mulai banyak dikembangkan. Tetapi yang akan kita lihat adalah biosimilar approach ini. Nah, sebetulnya disebut biosimilar itu how similar. Kemudian apa evidence-nya yang menunjukkan dia uh, similar? kemudian apa alternatif uh, terapeutik alternatif tersebut apakah bisa substitutable ataukah bisa interchangeable ya kita lihat nanti. Kemudian ini uh, membedakan antara suatu small molecule dengan biological drugs atau yang disebut biosimilar, ini banyak sekali ya mulai uh, prosesnya ya mulai dari strukturnya, modifikasinya itu ya uh, kalau biological product itu dia sangat strukturnya sangat kompleks. Dan dia uh, manufakturinya juga tidak tidak mudah, sangat kompleks juga dengan uh, karakteristik yang sebetulnya kadang-kadang uh, secara uh, apa, komposisinya memang sangat uh, kadang sangat heterogen ya komposisinya dan stabilitasnya memang kurang stabil sehingga memang kadang memerlukan uh, apa penyimpanan khusus dan seterusnya. Nah ini lah biasanya kalau biological drugs itu mempunyai efek Tadi dikatakan Dokter Citat yang mempunyai efek imunogenik tadi. Nah, ini life cycle dari pharmaceutical product itu. Jadi ketika kemudian kita tahu ada suatu R&D, R&D itu misalnya tadi ada 10.000 ribu kandidat molekul, kemudian masuk di dalam uji praklinik, 250 molekul yang berhasil masuk, yang akhirnya yang masuk hanya untuk uji klinik hanya 10 molekul, yang akhirnya sukses untuk bisa dipasarkan hanya satu molekul. Jadi memang kalau kita lihat R&D itu menghabiskan begitu banyak biaya. Nah ketika kemudian produk itu dipakai, maka tentunya market itu sangat eksklusif karena dia atau produk inilah yang mempunyai apa namanya izin edar utama ya disebut sebagai market exclusivity tetapi kemudian dengan adanya market exclusivity tentunya market share-nya juga makin lama makin tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat harganya itu kemudian akan sangat tinggi. Kenapa tadi? Ini merupakan salah satu proses in apa inovasi dan proses investasi yang tinggi bagi suatu industri. Sehingga, kalau kita lihat yang biru itu, pricing-nya akan sangat tinggi memang. Nah, tetapi kemudian dia akan memasuki akhir dari masa paten. Ketika masa paten itu habis, maka generic competition-nya akan bermunculan dan akhirnya harganya akan turun. Inilah mengapa nanti, dengan adanya proses generic substitution ini, kita berharap obat yang tadi mungkin tidak cost effective itu kemudian bisa banyak mas penggunaannya dan bisa lebih cost effective. Nah, kita lihat beberapa obat-obat yang uh, targeted untuk di bidang onkologi yang sebetulnya masa patennya itu sudah banyak sekali yang habis. Jadi, uh, tentunya nanti uh, Bapak Ibu uh, akan selalu melihat di dalam kebijakan policy di Indonesia, kita selalu akan mempercepat adopsi generik dan biosimilar ini. Supaya apa? Supaya obat-obat ini bisa affordable Ya bagi payer, bagi BPJS, tetapi juga bagi teman-teman klinisi artinya bisa menggunakan produk itu. Ya, ini jadi nanti akan banyak sekali produk-produk substitusinya. Nah apa perbedaan antara generik dengan biosimilar? Saya kira tadi sudah uh, saya sebutkan. Jadi generik itu kopi dari small molecule basis terapeutik yang di-approve tentunya berbasis demonstrasi dari adanya bioekivalensi dengan produk referensinya atau produk originatornya. Nah, bioekivalensinya itu apa yang dimaksud bioekivalensi? Tentunya menggunakan studi-studi uh, farmakokinetik. Nanti akan saya lihat seberapa uh, bioekivalen yang disebut sebagai generik itu. Kemudian biosimilar itu suatu produk biologi yang dia highly similar ya dan uh, terhadap Uh, suatu biologic medicine yang sudah ada lisensinya yang tentunya produk itu yang menjadi originatornya. Kemudian tentunya perbedaan tetap ada di dalam biosimilar, tetapi perbedaan itu sangat kecil, minor, sehingga tidak akan membedakan uh, apa namanya efek secara klinis. Nah, walau, karena walaupun ada perbedaan kecil ini, maka apa perbedaan antara generik dengan biosimilar adalah kalau biosimilar tetap harus ada uji efikasi dan safety, tetapi tidak kemudian uh, besar seperti originatornya dia dalam melakukan proses uh, uji klinik untuk melihat efikasi dan safety itu. Ya uh, kemudian uh, nanti akhirnya kemudian ada generic bermunculan, tetapi ada yang brand name jadi branded generic artinya suatu generic yang diberi uh, branding gitu ya. Ini kadang-kadang juga high high prices kadang masih sangat tinggi, tetapi yang pure generik itu uh, biasanya akan sangat uh, murah. Nah, gener perbedaan antara generik dengan brandednya adalah uh, zat aktif akan sama, dosis harus sama, strength harus sama, bentuknya sama, rute pemberiannya sama, serta jumlah, ini yang paling penting. Jumlah konsentrasi obat di dalam bloodstream itu juga harus sama. Itu dengan originatornya. Perbedaannya mungkin adalah color, bentuk, ya, kemudian different size, mungkin yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar, atau mungkin ada beberapa inactive ingredient yang digunakan uh, agak cukup berbeda. Eh, ya, tentunya uh, biayanya akan jauh lebih murah. Nah, ini yang kita sebut sebagai equivalent. Khusus uh, equivalent ini both ya, nanti ada di generic dan juga ada di biosimilar, di mana. Yang disebut bioequivalence ini adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan, yaitu antara uh, uh, produk yang ada ya dengan uh, dengan produk generik ini dengan originatornya, dari segi farmasitical uh, dan juga farmakologinya. Uh, nah, uh, mungkin uh, apa teman-teman uh, sejawat semua uh, mengetahui di dalam farmakologi kita mengenal yang kita sebut sebagai area under the curve. Ya, di mana area under the curve ini, kita lihat untuk mengetahui konsentrasi dari suatu obat di dalam darah, di mana eh, dia akan membentuk kurva seperti ini, dan potensi dari suatu obat itu diukur dengan luasnya dari eh, area under the curve ini. Jadi, ke, kalau di areanya segini, maka inilah potensi dari obat tersebut, jadi dihitung dari Cmax-nya, kemudian ada half-life dan sebagainya. Nah, kemudian. Eh, Studi farmako uh, uh, ekivalensi, ya, farmak, uh, yang disebut sebagai bioekivalensi, itu dilakukan dengan menggunakan healthy volunteer. Bentuknya banyak, ya. Studinya kemudian bisa crossover design, parallel design, atau replicate design, tetapi yang paling sering adalah crossover design. Ini contoh suatu crossover design ya di mana uh, dilakukan seba, se, uh, sebanyak dua kali sequence sequence pertama adalah obat test drug ini obat generiknya kemudian harus ada wash out diberikan hanya satu kali dosis kemudian tadi diukur setiap jam mungkin atau setengah jam sesuai dengan farmakokinetiknya untuk bisa menghasilkan uh, tadi area under the curve tadi menghasilkan kurva tersebut kemudian ada wash out period di mana dia harus lima kali dari besar half life setelah itu, baru kemudian uh, dites uh, originatornya baru diganti. Nanti subjeknya, uh, sequence kedua yaitu reference drug dulu, baru test drug. Nah, ini tipikalnya, jadi dia single dose, uh, hanya small number, sekitar 24-48, sampai rata-rata seperti itu. Healthy volunteers harus ada male, ada female, dan kalau bisa mempunyai rasial yang uh, cukup diverse. Kemudian, uh, strength uh, test uh, yang di berikan harus kalau kemudian dikeluarkan misalnya ada dua tipe strength obat dosis maka dia juga harus dilakukan uh, sebanyak dua tersebut. Kemudian harus ada sampling time kapan darahnya diambil untuk bisa uh, menggambarkan uh, tadi kurva AUC itu. Kemudian juga semua safety issue terkait dengan produk itu selama penelitian diukur. Nah, inilah yang kemudian diukur. Saya beri contoh bahwa yang merah itu misalnya adalah suatu inovatornya kemudian yang generiknya adalah berwarna biru. Nah, nanti kita lihat di sinilah uh, ada perbedaan kadang-kadang antara generik dengan uh, e originator itu. Saya katakan tadi bahwa area luasnya area under the curve itu menunjukkan potensi dari obat. Ya, jadi uh, inilah pendekatan obat generik itu. Pendekatan obat generik itu hanya uh, adalah melihat uh, seberapa besar uh, potensi obat tersebut kalau uh, dibandingkan dengan originatornya ya. Nah, uh, kemudian yang disebut sebagai uh, bioekivalen itu seberapa besar. Jadi uh, ini. Jadi kalau kriteria AUC, Cmax dan Tmax-nya tadi ya. Kalau AUC itu di sini area ini, Cmax itu uh, apa? kadar maksimum tadi yang puncak ini, Tmax itu waktu yang dicapai untuk maksimum. Maka dia tidak boleh rasionya itu yang accept dan yang diterima itu antara 80 sampai 125%. Jadi itu rasio dibandingkan antara tadi uh, generik tadi dengan referensinya originatornya. Maka kalau kemudian berada pada posisi tersebut, misalnya nanti kita bandingkan Cmax ini sama ini, kalau masih berada antara 80 sampai 120 rasionya, maka dia disebut sebagai bioequivalent. Nah ini ya bagaimana uh, suatu obat generik itu bisa disetujui? Ini sama di seluruh dunia sama EMA. European Medicine Agency (FDA) badan POM sama semua. Lihat di sini, kalau dia berada di antara 0,80 sampai 125, maka dia accepted. Kedua obat yang di bawah itu nggak accepted karena dia uh, ada di luar dan uh, di uh, lebih ada yang lebih tinggi, ada yang di lebih bawah. Jadi, ini yang diterima sebagai suatu bioequivalence, ini yang diterima uh, sebagai obat substitusi generiknya. Kemudian, eh, namun demikian kita lihat lagi eh, seberapa banyak sih obat generik terutama di onkologi yang sebetulnya tidak memenuhi persyaratan tadi. Ya kita lihat di sini bahwa batasan eh, misalnya kalau kita buat 90-110, maka banyak sekali obat-obat ini generik ya yang saya tuliskan di sini yang sebetulnya dia eh, apa namanya tidak sesuai dengan ekspektasi rasio yang tadi kita diskusikan. Ya, mengapa penting untuk kemudian melihat setiap kali kita menggunakan obat generik penting untuk meminta informasi ini bioekivalensinya seberapa besar. Jangan sampai kita kemudian menggunakan suatu obat yang tadi hasil bioekivalensinya tidak menunjukkan atau di bawah originatornya. Nah, kemudian bagaimana biosimilar? Ya, kalau di sebelah kiri kita lihat inilah Bagaimana uh, in, apa, investasi yang digunakan untuk mengembangkan suatu obat, molekul karakterisasi, uji klinik PKPD tadi, dan uji klinik itu memakan porsi yang paling banyak di dalam uh, pengembangan obat. Tetapi untuk biosimilar beda, karena justru untuk mencari karakteristik biologi yang similar itu yang paling banyak di uh, menyita uh, investa, apa namanya, investasinya. Ya, kemudian preklinikal tentunya PKPD ya tadi yang biosimilar, farmakokinetik, farmakodinamik, kemudian uji klinik itu hanya ingin melihat bahwa apa biosimilar ini itu tidak tidak lebih inferior dibandingkan dengan originatornya. Makanya nanti uji kliniknya kadang kita sebut sebagai non-inferiority trial kalau pada biosimilar. Ya ini uh, sebetulnya kalau kita melihat uh, suatu biosimilar dia mempunyai begitu banyak evidence ya uh, persis seperti mengembangkan obat baru mengkarakteristik biologi mencari uh, apa namanya uh, kinetik dinamik tadi ya sehingga kemudian bisa betul-betul sama atau biosimilar tadi dengan produk originatornya tadi ini sama. Nah, namun yang paling penting di ujung ini, nanti uh, saya juga akan menjelaskan lebih banyak, bahwa baik itu obat onkologi originator maupun obat uh, biosimilar atau generik, maka yang penting uh, menurut ESMO juga adalah bagaimana kita melakukan manajemen risiko ketika produk itu digunakan di uh, pasien. Ini saya, uh, ini kemudian uh, yang ingin juga saya tekankan bahwa di fase Uh, uji klinik untuk biosimilar maka memang dia akan ada uh, fase tiga selain tadi farmakokinetik, uh, farmakodinamik, bioequivalency mereka dilakukan juga, tetapi juga melakukan efficacy dan safety study. Di mana safety dan efficacy study ini tidak harus menunjukkan dia jauh uh, mempunyai signifikan, bahkan yang harus tunjukkan bahwa dia tidak mempunyai perbedaan yang signifikan efikasinya dengan produk yang diteliti, tetapi tidak Full mungkin kalau misalnya satu produk uh, onkologi itu punya empat indikasi misalnya untuk kanker ini, untuk kanker ini, untuk kanker ini, dia hanya cukup menggunakan satu indikasi saja, kemudian biosimilernya sudah uh, sama efekasinya maka dia bisa mengatakan produk itu bisa digunakan juga untuk indikasi yang lain. Inilah uh, apa namanya biosimilar itu ya, jadi uh, dia akan comparable terhadap PKPD dan juga dia harus highly similar terhadap data klinis atau safety efficacy-nya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kita bisa melakukan switching? Ya, misalnya sekarang kita sudah terlanjur pakai originator, kemudian ini ada generiknya, diteruskan pakai generik boleh nggak? Ya, ini ada ada suatu literatur reviewnya, ada clinical, ada systematic reviewnya yang menunjukkan intangible dan switching. Itu tidak mempengaruhi, ya. Kalau tadi, uh, asal tadi bioekivalensinya, kalau dia suatu biosimilar, dan safety dan efikasinya itu non inferiority terhadap uh, produk originatornya. Nah, uh, kembali lagi, uh, kita ketahui uji klinik itu adalah hanya subset dari populasi, ya. Subset dari populasi, di mana populasinya itu sangat homogen, sangat kecil sampel size-nya durasinya mungkin sangat singkat dan kadang dia tidak bisa memprediksi uh, dunia luar ya keadaan ketika dia obat itu diimplementasikan. Kita lihat bahwa banyak sekali uh, efikasi dari obat itu ternyata setelah kita gunakan pada pasien ternyata efikasinya jauh dari yang kita harapkan, jauh dari uh, hasil atau uh, mirip dengan hasil uji kliniknya. Itu mungkin perlu kita sadari karena memang efek obat pada pasien ketika obat itu digunakan itu akan sangat berbeda dengan hasil uji kliniknya. Karena banyak sekali yang dipengaruhi kepatuhan pasien, kemudian obat lain yang diminum, kondisi dari pasien, sehingga mengapa obat-obat tersebut bisa tidak efektif. Inilah mengapa kalau kita lihat kanker itu merupakan salah satu penyakit yang paling rendah efektifnya. Kemudian dari tidak hanya efektiveness-nya, tetapi juga terkait dengan keamanan dari produk. Kenapa? Karena tadi uji kliniknya itu kembali lagi hanya subset populasi. Di lapangan, di real world, di praktek klinis, kita menggunakannya pada pasien yang sangat heterogen. Tentunya risiko yang ditimbulkan akibat obat tersebut itu baru akan bisa terlihat banyak sekali risiko itu ketika kita gunakan pada real world setting. Mengapa? Ini penting ya bagi teman-teman klinisi untuk selalu memperhatikan resiko dan banyak sekali resiko-resiko itu bermunculan dan itu baru yang tidak pernah kita bisa lihat di dalam uji kliniknya. Kemudian ketika kita menggunakan obat-obat baik itu biosimilar atau obat generik atau obat onkologi lain, kita juga tahu bahwa obat mungkin kita menggunakannya bersama dengan obat-obat yang lain. Hati-hati ketika obat itu menghambat Metabolisme dari obat yang kita gunakan maka konsentrasinya akan lebih tinggi, mengakibatkan resikonya menjadi lebih tinggi. Atau ketika kita menggunakan satu obat yang dia justru menginjus metabolisme dari obat tersebut sehingga konsentrasinya akan jauh lebih rendah. Nah, efek interaksi obat-obat onkologi itu sebetulnya sangat tinggi karena banyak sekali bukti menunjukkan obat onkologi itu sangat reaktif atau sangat besar resiko untuk interaksi dengan obat lain sehingga inilah uh, yang bisa terjadi tadi apakah resikonya kemudian untuk menjadi toksik tinggi atau kemudian subtrapetik dia mengakibatkan efektivitasnya tidak terlihat terutama banyak sekali obat-obat biosimilar itu atau obat onkologi itu merupakan obat-obatan dengan neurotrapetik window nah uh, sehingga baik sekali uh, ada kita lihat contoh di lapangan ya di negara uh, Belanda dan di Jerman misalnya untuk selalu mengukur kadar obat dari obat tersebut pada pasien yang di uh, yang di, di, di terapi apakah benar kadar tersebut sesuai atau tidak sudah ya sesuai tadi seperti pada uh, apa kadar AUC-nya jangan, apakah jangan-jangan ketinggian atau jangan-jangan terlalu rendah ya banyak studi yang menunjukkan ketika kita melakukan therapeutic drug monitoring terhadap kadar obat yang kita berikan pada pasien itu akan mempercepat eh, apa namanya kesembuhan dan juga mempersingkat length of stay sehingga mengakibatkan intervensi ini sangat cost effective. Saya kira ini eh, apa dari saya bahwa terapetik onkologi inovasi itu akan terus eh, tumbuh dan masuk ke dalam clinical practice sehingga challenge ya kita nanti untuk financing pada terapi kanker ini dan generik produk serta biosimilar di bidang onkologi ini akan menurunkan uh, biaya dari terapi dan clinical trial untuk generik produk dan biosimilar itu harus uh, yang utama di approve adalah dia bioequivalence terhadap reference drugnya dan juga memerlukan studi ya di real world setting untuk melihat efektivitas dari uh, produk tersebut dan juga cost effectiveness dari onkologi produk di real world setting Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter terima kasih sekali informasinya ini. Jadi perang hetero dan ngalami nama saya itu bolak-balik. Saya minta bisa dulu, bisa dulu gitu ya. Tapi sebenarnya itu kan tanggung jawab negara ya. Jadi pada obat yang baru yang mau generik ataupun biosimilar itu harusnya negara yang melakukan seleksi mana yang lolos mana yang enggak betul sekali belum, itu. itu belum belum dilaksanakan oleh negara jadi terpaksa kita yang melakukan dengan cara kecil-kecilan ya sambil ngurusin pasien sambil ngurusin riset ya agak-agak terpeter juga kitanya nanti kita dengan dokter Diane mungkin akan banyak ber, ini akan melakukan banyak riset tentang obat-obat ya, yang baru ini ya oke okay, saya senang sekali karena sudah dapat ternyata saya di jalan, jalan yang benar karena tugasnya PDPI adalah jika ini benar obatnya sama dan bagus dan tapi tidak dikeluarkan belum masuk ke dalam BPJS maka kita sebagai uh, profesi yang akan menghapus pemerintah bahwa oh, ini sama kenapa tidak masuk ini lebih murah kenapa yang lain masuk yang ini tidak masuk betul sekali nah, yang prof betul sekali prof makanya uh, uh, apa namanya uh, sebetulnya pemerintah membuka Uh, apa namanya informasi dari atau masukan dari uh, perhimpunan obat-obat mana yang diharapkan untuk bisa masuk uh, dalam pembiayaan namun diharapkan uh, ketika kita mensubmit aplikasi tersebut itu disertai dengan tadi prof bukti bahwa ini tuh memang uh, tadi ekuivalen kemudian cost efektif gitu ya itu uh, penting untuk kemudian uh, disubmit kalau itu data itu ada prof keputusan di di, di 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 pemerintah itu mereka sangat evidence based yang saya lihat jadi sangat melihat bukti apa yang ada di Indonesia gitu prof ya kita akan lebih berusaha lebih dekat gitu ya kepada jadi, yang prof. akan menentukan obat ini masuk atau tidak karena kita sering dirugikan ini suara-suara kita sering dirugikan juga gitu. betul tuh politik lah itu ya kita nggak mau peduli itu yang penting secara ilmiah, bahwa setiap obat baru masuk generik ataupun biosimilar itu saya ada risetnya. Generik mungkin lebih gampang karena uh, lihat ekuivalennya tadi aja ya. Betul. 90 persen dari ori, nggak perlu di riset lagi. Betul. Tapi kalau di bawah itu, nah itu uh, tanggung jawab siapa ya untuk melarang Betul. dia masuk di Indonesia? Ya. Iya. Ya. Kalau biosimilar semua biosimilar harus riset. Betul. Ya? Betul, bro. Juga, né? ya? Ya, oke. Okay. Baik kita buka tanya jawab uh, berikutnya ini dari Dokter Sita tadi memang guideline kita membuka banyak sekali obat untuk uh, untuk meningkatkan uh, umur harapan hidup penderita kanker paru tapi kita terhalang dengan uh, belum ada di BPJS belum ada di Indonesia jadi disitulah artnya ya disitulah seninya sebagai spesialis paru ketika memilih terapi karena kita harus memberi terapi secepat mungkin jadi bukan sebaik mungkin kadang-kadang agak turun sedikit tapi harus secepat mungkin karena masih ada kesempatan dari pengalaman kita akhir-akhir ini semua bahwa semua terapi itu ada masa resistennya jadi akan ada pilihan kemudian ke second line gitu ya kalau daripada menunggu yang terbaik kemudian tidak ada duitnya belum ada duitnya tunda-tunda malah akhirnya tidak bisa diterapi dianya di sini ada Dokter Hudoyo dan Dokter Anarima Uh, silakan sedikit sharing ke kita tentang mungkin tentang pengalaman tentang yang generik dan biosimilar obat ini. silakan pertama siapa dokter Budoyo dulu ya dokter, yang tua dulu silakan. yang tua ya, ya. yang nggak dapat vaksin dulu ya <laughs> banyak, <laughs> yang nggak dapat vaksin ya ya pengalaman pertama itu waktu Gavitinib. Ya, nama obatnya kefitinat justru saya dapat informasi itu dari pasien. Pasiennya langsung bawa obatnya, namanya Geftinat. dia beli sendiri langsung di India. Dan saya tanya harganya eh, sepersepuluhnya. Dan yang eh, mengherankan saya, ya responnya loh kok bagus banget nih. Ini obat beneran apa bukan nih? ya, Ya ternyata eh, saya coba sendiri setelah itu ke pasien lain oh ternyata bagus juga ya ya mungkin tadi ya saya tidak tahu itu generik apa eh, biosimilar ya. saya tidak tahu ya, ya yang kedua yang eh, terakhir ini Erlonib, ya ternyata eh, responnya lumayan juga ya itu pengalaman saya terima kasih. Ya kenapa tiba-tiba obat -tiba itu hilang nggak masuk Indonesia karena terlalu murah kali itu di Indonesia nah, terlalu iya. murah, itu betul, karena betul, itu ya. mal -mal masuk itu ya mungkin itu pertanyaannya kenapa begitu murah kata dokter Budoyo bagus pada dua pasien kenapa hilang dari pasaran ya Waktu itu masih ilegal dok Prof Elisna iya masih ilegal dan kenapa? iya kalau ini kan resmi ya yeah. yeah. okay. lanjut sekarang lanjut dari dokter Anlarima silakan silakan yang bertanya di chat atau di mana itu ya. Nah, nanti akan dikasih kesempatan untuk bertanya. Sekarang Ana Rima dulu. Berbagi pengalaman, Dokter Ana Rima. Halo, Mbak Yu. Mana dia? enggak ada Kak? Kalau enggak, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Siapa? Ada? tolong, Pak ya. Pertanyaannya mana Ada yang mau bertanya? Rizky? Uh, Kalau bertanya? Langsung ya, saja, Prof. Langsung ya bagi yang mau bertanya silakan raise hand. Ya, lihat raise handnya di mana gitu ya. <laughs> ada, silakan ini. Kita harap bertanya ini. Kenapa dia bilang yang tadi ilegal, uh, ilegal tadi gimana ceritanya? Gitu, Coba. Waktu itu memang uh, dibawa tangan oleh pasien, jadi bukan bukan melalui apa distributor yang ditunjuk. Kalau sekarang kan dengan distributor yang ditunjuk dan Uh, prosesnya melalui BPOM. Ya, jadi sudah diuji, pastinya sudah diuji coba di BPOM. Enggak nah, percaya, enggak pernah itu ya. Nah, yang jelas kita harus dapat approval dari BPOM baru kita uh, approve indikasi untuk uh, treatment tanpa ada approval dari BPOM tentu saja dari perhimpunan maupun uh, profesi juga tidak berani untuk endorse. Saya berkali ada yang ikut mendampingi me obat ke balai BPOM itu yang itu tidak terjadi. Kan. Yang terjadi lagi negara ini rugi karena uji klinik tidak tidak menjadi utama gitu. Kalau pengalaman untuk kanker paru itu obat-obat baru itu seperti kita pengalaman Dr. Rudoyo kita waktu definitif yang ori sama erlotinib ini ori kita itu ikut risetnya multi center uh, internasional dan itu pasien sekitar 400 an dapat gratis dan kita dapat angka kita dapat riset kita dapat nama juga karena publikasi tapi akhir-akhir ini enggak itu, enggak jadi prioritas sepertinya. Jadi, padahal kalau kita perhatikan, obat-obat baru itu di Cina kadang-kadang sampai 2.000. ribu. Sejak so, yeah. subjeknya, 2.000 ribu banyak yeah. kan. ribu orang dapat pengobatan gratis, itu kan uh, suatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Ya, kita obat itu ori. Kenapa ya, kira-kira kenapa begitu dokter yani? Kenapa enggak? enggak, yeah. enggak enggak yeah. Ya, Prof. Pertanyaan Prof itu uh, ini banget ya. Karena uh, saya sendiri juga bertanya uh, banyak hal terkait itu, karena saya banyak berkecimpung di bidang uji klinik. Uh, tadi saya mau menambahkan dulu aja yang tadi disebutkan oleh Dr. Sita, bahwa uh, badan POM itu merupakan suatu badan regulasi untuk menentukan uh, obat, baik itu obat uh, originator, Uh, maupun itu biosimilar atau generik, kosmetik, suplemen itu uh, izin edarnya adalah dari Badan POM. Nah, pada saat melakukan izin edar, uh, pada saat kemudian sebelum izin edar diberikan, maka ada tim di dalam Badan POM itu terdiri dari tim ahli. Ya, yang disebut sebagai Komnas evaluasi obat. Nah, selalu akan datanya dari industri, dari hasil penelitian dari manapun itu akan masuk untuk dievaluasi. Apa betul penelitiannya seperti itu? Dan selalu akan mengikut sertakan klinisi dalam hal ini. Tentunya kalau itu obatnya adalah obat paru, makanya tentunya yang akan dipanggil itu adalah perwakilan dari PDPI. Saya yakin itu, karena saya bagian dari tim evaluasi di sana, sehingga kita uh, sangat tahu bahwa kalau ini obat untuk kanker paru misalnya, maka kita akan panggil uh, PDPI perwakilan. Nanti akan hadir untuk memberikan masukan mengenai produk tersebut. Nah, uh, yang jadi masalah adalah kita jangan sampai menggunakan obat yang ilegal. Ilegal itu artinya bahwa sebetulnya dia nggak dapat izin edar. Nah, yang jadi masalah adalah kita kalau kemudian dia mendapat izin edar, maka quality itu dicek prof oleh badan pom oleh tim dicek sampai uh, biasanya diminta ada sampel untuk kemudian dicek keluarlah disebut certificate of analysis nanti. Kemudian hasil uh, kalau dia generik hasil bioekivalennya dilihat datanya. Kemudian uh, kalau itu dia suatu biosimilar akan dilihat tadi bioekivalensinya molekulnya sampai kemudian uji kliniknya seperti apa. Itu akan dilihat semua. Jadi uh, akan kalau sudah dapat izin edar, maka bisa dipastikan itu sudah melalui suatu proses uh, kajian di uh, Badan POM. Nah, yang jadi menjadi concern adalah jangan menggunakan obat-obat yang tidak mendapatkan izin edar, karena tadi, Bro, kita nggak hmm. tahu nih bioekivalensinya. Jangan-jangan dia di bawah itu. Nah, ini kan, jadi ini yang kemudian harus hati-hati uh, kita. Mengapa? Uh, uh, apa, uh, kita sangat hati-hati karena banyak sekali distribusi obat-obat uh, palsu itu di lapangan, ya yang itu sebetulnya uh, mungkin dia tidak dapat izin edar dan melakukan peredaran sehingga ini akan membawa dampak risiko besar bagi pasien. Nah untuk uji klinik uh, sebetulnya kalau saya tanya dari teman uh, dari industri dari luar kenapa tidak melakukan uji klinik di Indonesia, alasannya sebetulnya adalah karena adanya uh, aturan material transfer agreement, Prof. Jadi kalau kita tahu dalam melakukan suatu uji klinik kadang-kadang kita ngambil darah kan, kemudian darah itu e, karena uji klinik itu e, kalau kita melakukan pemeriksaan darahnya misalnya berbeda-beda tiap lab, itu kan kita juga akan tanya ini valid nggak ya tiap lab pemeriksaannya bisa nggak kita gabung datanya sehingga kadang-kadang industri itu meminta da, apa, apa pemeriksaan labnya ini tuh jadi sentral. Di, di satu tempat, dan itu mereka, misalnya, bisa di Jerman, bisa mungkin di India, bisa di Cina, bisa di Jepang. Gitu, nah, kita dengan aturan material transfer agreement itu menyulitkan peneliti, bahkan industri atau sponsor, untuk bisa mengirimkan sampel itu ke luar negeri. Ya, jadi itulah yang menutup sebetulnya, uh, Prof. Uh, beberapa tahun terakhir, mungkin lima sudah hmm. ya, tahun terakhir atau mungkin delapan tahun terakhir, uji klinik kita tuh mulai menurun, sponsor dari luar. Nah, ini uh, kita sudah uh, approach terus, Prof, ke Kementerian Kesehatan untuk tidak lagi kita karena uh, material transfer agreement itu bagus, tapi jangan sampai menjadi uh, obstacle gitu, dalam proses uji klinik kerjasama dengan luar negeri. Uh, itu kita paham paham sekali karena itu tapi beberapa penelitian itu kita lolos gitu kita tidak ngirim bahan, kita lakukan di sini itu bisa bisa kita, yeah. kita tidak ikut dalam sub, sub type nya yang biomolekulernya. gitu tapi ubah yeah, yeah. bagus dan itu obat itu terbukti yeah. sampai sekarang memang bagus betul dan ada lagi prinsipnya buat saya adalah uh, sampel itu harus Indonesia gitu berbeda dengan luar betul bisa sekali Gemsi Tabin. Tabin itu dikatakan di luar itu sangat takut dengan terjadinya trombostomeni. Dengan penelitian yang kita lakukan ya di persahabatan di Indonesia ternyata enggak ada trombositopeni bukan masalah buat orang Indonesia. Dia menyatakan saya selalu mengatakan jangan disamakan antara semua orang itu bangsa itu sama enggak karena ya. makan jengkol sana enggak jadi kol misalnya kan pastilah berbeda bio bio Apanya itu di dalam ya. iya? Jadi ya. sepakat itu ya Kalau itu bahwa Indonesia itu ya. harus punya Penelitian sendiri Karena memang berbeda Nah itu Prof Jadi uh, Ini yang mungkin Baiknya adalah Ketika obat itu Kemudian sudah Dinyatakan Mendapatkan izin edar Kemudian Akan digunakan oleh Teman-teman klinisi Memang ada baiknya Kita melakukan Studi yang disebut Sebagai post marketing study Apakah hmm. itu Untuk melihat konfirmatori Mengkonfirmasi Bahwa efikasinya Akan sama Seperti pada populasi Di Indonesia Efektivitasnya hmm. sama Dan juga melakukan uh, studi untuk melihat tadi tidak hanya efektivitas iya. tapi juga safety iya, benar -benar. mungkin yang tadi di sana itu tidak apa dinyatakan tadi ini, kita nggak ada tetapi mungkin kita ada yang lain di kita yang kita temukan yang berbeda hmm. dengan yang di luar jadi ini kan bisa menambah uh, pengetahuan kita sebagai uh, apa dokter yang merawat pasien karena tentunya kita kan utamanya adalah untuk me, uh, mengurangi apa namanya membuat pasien itu sembuh dan mengurangi resiko gitu. Nah, tapi kan kalau tanpa ada data, kita kan nggak bisa melihat itu, Prof. Ya. Ada satu ini deritanya Dokter Hudoyo lagi nih, Dokter Hudoyo, Dokter Sita itu ya. di swasta prakteknya membawa obat dari luar itu hal kehalalannya gimana itu, membawa obat dari luar dan padahal kita belum itu tadi dia bawa obat menenteng dari Singapura, dari Penang, itu kita disuruh tunggal, tinggal menyuntikkan atau apa itu sebenarnya gimana? Ya. Itu, Jadi ada dua. Prof. Jadi sebetulnya Badan Pom atau Kementerian Kesehatan itu membuka dua jalur, membuka jalur yang disebut sebagai SAs, Special Access Scheme. Jadi kalau kemudian kita ingin menggunakan suatu obat, obat itu digunakan di Indonesia tapi belum beredar di sini, maka kita bisa mengajukan SAs. Ya, SAs itu boleh diajukan oleh rumah sakit. Jadi kita bekerjasama dengan rumah sakit, kirimkan ke kebadan pom bahwa kita ingin uh, mengimpor produk itu untuk pasien kita itu disebut special access scheme ada uh, contoh remdesivir prof jadi kemarin uh, sebelum teman-teman dari hetero ya dari industri lain mempunyai remdesivir di Indonesia kita uh, saya di sarjito rumah sakit sarjito itu kemudian um, uh, bekerjasama dengan salah satu industri untuk kemudian memasukkan obat itu melalui jalur sas jadi kita melalui proses seperti itu. Nah, bagaimana tadi? Bagaimana kalau kemudian pasien menenteng sendiri gitu? Nah, itu e, sebetulnya silakan, tetapi resiko itu ditanggung oleh pasien itu sendiri. Hmm, Tidak dokter ya? Ini ditanggung ya. tanda ya, ya, karena apa? Kalau kemudian kita obat itu beredar, kemudian ada resiko, maka Badan POM itu akan kemudian <laughs> mengawasi resiko itu, bisa mengubah. Labelnya ini ada resiko baru dan seterusnya. Tetapi kemudian kalau itu e, nanti e, pasien sendiri yang membawa, maka artinya pihak regulasi itu tidak bertanggung jawab jika ada resiko terkait obat Misalnya obat itu palsu, obat itu mengimbulkan resiko yang lebih tinggi, itu tidak bisa e, men, apa namanya, memonitor sebagai pihak regulasi kan melakukan monitoring terhadap obat. Itu, Prof. Ya. Saya sudah jelas ya, mungkin menyampaikan hati nurani rakyat sudah sampaikan. Ada yang mau bertanya yang khusus, silakan bertanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bayu. Bayu, selamat yuk, silakan. Terima kasih tentang ini ya, biosemilir ini memang tadinya. Kita ragu karena memang ya kadang lain-lain ya produknya. Sekarang banyak tuh yang memasukkan Pemetrexat dan lain-lain kan yang model ini. Uh, saya pengalaman aja yang tadi seperti. Uh, saya pakai Pemtero itu karena uh, pasien kan kalau di BPJS yang sudah pakai uh, uh, TKI, progres. Kalau dikasih Pemetrexat kan nggak bisa lagi dari aturan BPJS-nya. Jadi... Uh, pasiennya uh, mau beli sendiri, nah dengan harganya pemtero ini kan agak leb, uh, jauh lebih lebih murah lah. Itu kalau untuk di Solo bisa jalan. Jadi uh, kalau yang untuk yang beli aslinya kan agak berat itu. Dan ada beberapa uh, pernah saya di, juga uh, Erlonip ya Erlonip dari Erlonip itu dulu kalau di Solo kan sering obat habis seperti itu. Dulu pernah saya tanya ke Prof. Elisna, misalnya erlotinib habis, boleh nggak kita switch ke gevitinib karena nggak ada nggak ada stok di rumah sakit saya? Itu memang mestinya nggak boleh, tapi kalau nggak ada stok pasien gimana? Pernah saya akhirnya gitu. Tapi kemarin di, saya dikasih erlotinib untuk kita cobakan di pasien itu. E, pertama pasien juga lihat kok oh, lain ini, tapi setelah dipakai juga aman-aman saja, tenang-tenang saja sih, hmm. itu aja. Terima kasih. Di balik itu nanti kita yang PDPI ini harus boleh sih dapat satu dua kasus seperti itu kita kumpulkan. Jadi minimal ya. adalah pendataan juga risetnya yang murni-murni seperti uji klinik minimal tadi tadi itu namanya market ya, ya. Kita kumpulin itu nih. Kalau dikumpulin jangan Dihilang-hilangkan. Ya. Sita ini yang banyak nih bawa bawa dari luar. Mana Sita? Uh, saya tidak membawa secara ilegal itu semua melalui proses uh, SAS dari BPOM dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi sejak uh, Afatinib kemudian uh, Pembrolizumab waktu itu prosesnya masih lama sekali. Afatinib dan Osi Afatinib kalau nggak salah mulai dari 2000 atau 2013 itu butuh dua tahun, kemudian untuk posisi juga demikian lama, akhirnya waktu itu proses SAS ini bisa berjalan dengan cepat, dua minggu sudah bisa approval. Jadi mulai dari ini Pembrolizumab, kemudian Alektinib, eh uh, kemudian apa namanya uh, Durvalumap Osmertrip ya itu melalui uh, sebelum mendapatkan izin edar melalui uh, Kementerian Kesehatan dan BPOM jadi secara resmi karena kalau dari rumah sakit sendiri rumah sakit manapun pada saat ini dengan ada akreditasi dan lain-lain menolak obat-obat yang di luar uh, approval dari BPOM dan apabila ada indikasi baru yang dipastikan kita harus uh, masukkan submit dulu ke BPOM ataupun ke Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan approval dan uh, itu bisa dilakukan secara secara resmi tentu saja untuk efek samping setelit, seperti tadi yang dikatakan dokter Jarir bahwa uh, pasien dan juga dokter yang memberikan obat tersebut juga dua-duanya bertanggung jawab apa menandatangani tak jawab Dan program SAS ini memang ada dua hmm. ada yang uh, apa namanya program SAS ini biasanya free. Jadi karena uh, compassionate program jadi biasanya free untuk obat-obat yang uh, belum mendapatkan approval dari BPOM. Itu saja uh, mungkin Elisa uh, Cuma mau, ini uh, untuk yang uh, ke Erlonip pemtero ya sekarang untuk yang hari ini ini justru yang gevitinip sebetulnya jadi dokter ana tadi kalau uh, iya, gevitinip iya, nggak 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 itu nggak bisa masuk nggak bukan uh, bukan masuk yang kemarin itu kan erlot erlo erlo yang aslinya itu kan habis gitu loh di muardi sering kita iya. kasih uh, uh, tarseva habis gitu nah itu terus dapat Erlonip Kemarin kebetulan saya dapat banyak saya ini, ini yang yang expired 31 Desember. Iya. Bukan hari ini sebetulnya launching GPT-nya hetero. ya ada oh lain-lain launching lain ya. Sekarang ciptainnya dulu Enggak ada acara. Ya, nanti pacaran enggak ada launching. Lain launching lain lagi ya. Baiklah masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, ada mungkin, jadi kalau gefitinib itu kalau kita lihat sudah ada ya di BPJ Dianu di Fornas, kemudian juga bentuk generiknya ini uh, juga uh, sudah disetujui, ya uh, dan juga uh, uh, memenangkan tender untuk oh. pengadaan gefitinib di Indonesia. Jadi uh, saya kira ini Bapak Ibu nanti uh, akan mendapatkan akan di rumah sakitnya itu uh, bisa menggunakan obat ini karena sudah mendapatkan izin badan POM, sudah masuk ke Pornas, dan juga uh, apa di e-katalognya sudah uh, ada. Ya buat kita sih nggak masalah kalau udah masuk begitu, udah lolos, itu ya. masuk ke BPJSnya. Beberapa macam pun kita nggak pernah nulis merek sih. Ya. Kita kasih... Uh, dan isinya ya. ya. Setuju dokter Elisnya kalau residen residen kan kita nulisnya eh uh, Gavitinib, Sabin, seperti itu. saya pokoknya ya. di rumah sakit adanya apa, apa tolong ya masukin ke rumah sakit ya. seperti itu. Ya. Jadi, jadi itu adalah titah untuk semua dokter spesialis paru yang mereset, jangan ikut Uh, permainan yang uh, farmasi kita nggak ikut. Kita yeah. untuk pasien, ini, jaga debit ini terserah. Hmm. Rumah sakit mau ngasih apa itu, yang yeah. diadakan apa itu terserah. Ya yeah, itu tinta Ustazah Elisna kita ikuti. <laughs> <laughs> ya yeah. betul sekali, Prof. Jadi pengadaan itu adanya di tingkat rumah sakit sekarang ya yeah, uh, di, di apa di uh, farmasi terapi, Aduh. farmakoterapinya dan itu nanti mereka akan melihat di e-katalog mana ketersediaan dari gavitinip itu yang dibeli oleh rumah ya. sakit. Ya. Kalau pengadaan di rumah sakit, itu kan kita dilibatkan misalnya harus ada satu ori, dua, dua apa, apa lagi? ori satu lagi apa namanya? branded generic. yang mirip, -mirip. Ya, ya gitu. Kita ya. bilang ya harus ada ori juga, harus ada ini jangan semuanya satu satu merek jangan hmm. Kita juga kasihan juga orang-orang rap itu masa kita menghapus air matanya kalau enggak tolong kok kita turun banget ya <laughs> aduh kita nggak ikutkan di situ ya kita ikut merasa aja obat ini ya? <laughs> nah, dokter disuruh menghapus air mata orang gitu ya udah air mata pasien udah kita menghapus air mata rap juga kita ngapus lah itu jangan nanti mm, itu menghapus air mata orang aja gitu ya oke ada pertanyaan lain Ya, usul aja usul. Nah, enggak, enggak, saya... Usul-usul? Ya, silakan, Dokter Ya. Untuk post marketing Iya ya, untuk post market marketing. Penelitian post marketing. Dan uh, di sini ada perbedaan kan. Pada uji klinik itu pasien gratis. Nah, kalau post marketing, ya. Yeah. Ini kan pasien juga beli kan. Ya? Hanya kita memonitor, kita mencatat dan dibuat laporan bagaimana dokter Jarim? Ya, jadi uh, ini yang sering saya infokan uh, dokter Hudoyo ke teman-teman perhimpunan uh, untuk melakukan yang kita sebut sebagai disease registry. Jadi dibuat suatu uh, apa sistem komputerisasi hmm. gitu ya. Kemudian ya. variabel apa yang akan kita kumpulkan. Ya. Kemudian nanti data dari rekam medik yang sudah kita Uh, isi dicatat di situ dimasukkan ke komputer uh, base uh, disebut komputer base case report form atau hmm. electronic CRF yeah. itu dan itu uh, bisa kemudian menjadi database yang besar sekali dan sangat berguna saya kira bagi perhimpunan untuk yeah. melihat untuk membuat nanti uh, praktis guideline untuk mengevaluasi obat mengevaluasi data survival mengevaluasi apa namanya eh, kesembuhan dari pasien dan sebagainya. Jadi dengan adanya eh, teknologi teknologi internet yang besar ini, ya saya kira eh, data itu bisa dikumpulkan dari seluruh Indonesia. Nah, bagaimana perhimpunan itu melakukan ini, melakukan koordinasi? mengkoordinasikan pengumpulan data tersebut. Tidak hanya untuk lung like cancer, sebetulnya. Tapi, any disease yang menjadi kompetensi teman-teman dari PDPI. Ya, nah, maaf ya, Yair, karena saya orang Padang, maka hmm. saya pakai motonya Semen Padang. Kami sudah melakukan sebelum orang lain memikirkan. Nah, <laughs> gitu. kita, kita sudah melakukan satu uji klinik yang post-marketing itu untuk TKI. Sampelnya sekitar seribu lebih sudah ada terkumpul, yeah. cuma kita belum uh, belum tutup penelitiannya karena kita ambil tiga tahun yeah. yang ongoing tadi. Yeah. Tadi sama saya study-study. saya hobinya penelitian. Yeah. Oke, okay. masih ada yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, tadi kita selesainya cepat karena saya nggak suka apa, apa, sambutan panjang-panjang. Jadi tujuan ilmiahnya dapat waktu dan malah lebih sangat bagus menurut saya yang mencapai apa yang kita inginkan. Itu berikutnya ini kita langsung ke diskusi sudah selesai masuk ke video hetero. 5 menit video sebelum penutupan. Panitia ya, silakan. Lexki video apa itu? Ya. Selesai. Sebagai kata penutup dari saya. Eh, pertama, terima kasih yang banyak kepada dokter Sita dan dokter dalil yang sudah membuka wawasan kita bahwa kita sebenarnya eh, sebagai dokter punya kewajiban yang belajar sepanjang hayat. Jadi, ketika kita klinik, ketika untuk kanker paru saja kita memakai obat, kita mengawasi gunaan obat, jenis obat, itu adalah bagian dari kewajiban kita yang belajar sepanjang hayat. Dari beliau aja sepanjang hayat sampai dari hitam sampai meninggalkan dunia hitamnya pun dia tetap belajar sepanjang hayat. <laughs> Apa yang kita lihat bahwa hampir semua dalam gagian kita untuk kanker paru hampir semua terapi yang terbukti bisa digunakan kanker paru kita menggunakannya. Persoalan hanya ketersediaan. Nah ini akan kita hapus kepada pemerintah karena pemerintah mewajibkan orang ikut asuransi Nasional itu semua. Kalau dia wajibkan orang masuk, harusnya pengobatan itu dia wajib dengarkan mana yang baik untuk pasiennya. Dan itu adalah dari perhimpunan, menyatakan regimen ini baik, ini regimen enggak. Karena beberapa hasil di itu kita ajukan ditolak. Tidak masuk. Kita kasihan pasiennya nanti. Sementara BPJS mengatakan kalau ini setengah masuk, setengah masuk, sama sekali enggak masuk. Jadi kita repot. Satu lagi yang menjadi masalah adalah ketika kita buktikan bahwa untuk diagnosis kanker paru dengan sitologi kita aku yakin bahwa itu sama dengan histopatologi berdasarkan penelitian kita lakukan dan bukti tadi ya salah satunya ternyata BPJS nggak tahu siapa yang mengatur dia keluar perkataan hasil pemeriksaan harus histopatologi harus harus dari tumor primer nah, itu kan bukan hanya BPJS sebenarnya nah, ini yang akan kita berjuangkan bersama BPJS mendengar apa yang ada di lapangan jangan mendengarkan apa yang di ruang rapat doakan kita semua tetap semangat untuk menghadapi persoalan pasien ini. Ya, sudah ini terima Terakhir terima kasih kepada tadi udah ya terima kasih berdarah Sita, dua kali nggak apa-apa deh. Ya <tuk> dokter jari juga jangan kapok. Buat saya ini ada suatu ilmu yang sangat penting dipahami oleh klinisi ya dokter jari ya. Lebih dari itu adalah jangan lupa kalau ada riset ya, hubungi pdpi untuk untuk apa saja penyakit obat, apa saja yang berkaitan dengan penyakit paru? Selanjutnya, terima kasih kepada hetero. Jangan kapok, nah, dari terbukti memang dokter istana ngomong, itu bisa dulu, bisa dulu, itu memang ternyata memang begitu harusnya." Ya. Baiklah saya sudah terima kasih sekali lagi kepada hetero. Jangan kapok lagi, isap ya, memang begitu, memang kalau ini memang begitu ya. Sudahi kepada yang hadir, semua insya Allah ini bermanfaat. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, foto-foto, foto dulu dong. Perkenalkan, foto seratus dua ratus orang. Dah, untuk para peserta dimohon untuk membuka videonya ya, dan nampakkan giginya. ada lima layar, jadi saya hitung empat sekarang. Lalu ada dokter Elis nanya di sana, di lima layar itu. ada, <tid> Prof. Masih, <tid> masih banyak yang belum buka videonya. Saya jangan ditunggu, capek ini. Baik. Lalu mau visit Baik. lagi, mau visit. Baik, saya mulai satu, dua, tiga. Halaman kedua belum ada yang buka. Sudah, Prof. Berarti, Prof. Eh, Oke. Okay. Terima Sampai kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Terima, terima, terima kasih Prof. Terima, terima, terima kasih dokter Sita. Terima kasih, terima kasih, dok. Terima kasih sama-sama. Mohon pamit ya. Iya. Yeah. Yeah. Bu Doyo, Dokter Anarina, yeah. terima kasih banyak.